فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا kepada Ustaz Darus Mahfudzi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran semoga menjadi penyejuk jiwa kita semuanya dan menjadi sebab keberkahan acara kita pada malam hari ini. Direktur PPTK Ibnu Abbas yang kami muliakan, Ustaz Dr. Hakimuddin Salim, serta segenap pimpinan yang hadir pada kesempatan ini, serta para wali santri yang ikut menyimak acara ini, semoga bisa mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Untuk acara berikutnya, kita dengarkan sambutan yang akan insya Allah akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Al-Ustaz K.H. Dr. Hakimuddin Salim LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Mas Wal. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran min indillah. Tahiyatan Islam wa ta'ahil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi wassana bil ittihadi wat taqwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wat tiba'i hawa. Wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, yang sangat kami hormati para pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, yang sangat kami hormati para wali santri baru pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, baik dari unit SMP IT, SMA IT, KMI ataupun Ma'had Ali. Juga yang sangat kami cintai dan kami banggakan para santri baru yang mungkin juga menyimak atau mengikuti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini yang penuh berkah insyaallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa memegang teguh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan bersama sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah adalah tidak mungkin, tidak mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan keimanan, kenikmatan sempat sehingga kita bisa bermajelis pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah majelis ini meskipun kita laksanakan secara online, tetapi rahmat, hidayah, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalir kepada kita semua sebagaimana keikhlasan yang tertanam pada diri kita. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudwah kita, uswah kita, auladan kita semuanya, yang telah mengingatkan kita akan profesi beliau sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muallim, sebagaimana yang beliau tegaskan, innama bu'ithtu mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku diutus di akhir zaman ini, di bumi ini adalah sebagai seorang pendidik. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, baik kita sebagai pengasuh pesantren atau bapak ibu sekalian sebagai ayahanda atau ibunda dari para santri baru, ini adalah dalam rangka melanjutkan estafeta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik umat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, para wali santri baru yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sambutan ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, mengucapkan selamat datang kepada para ananda santri baru di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Insyaallah besok kalian semuanya akan ke pondok dan mulai menempuh perjalanan menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertakan taufik dan hidayahnya kepada kalian semua. Kemudian kami ucapkan juga ahlan wa sahlan
pemerhaban kepada para wali santri di keluarga besar PPTQ Ibnu Abbas. Jadi insyaallah mulai saat ini Bapak Ibu, para ayahanda, para ibunda, para wali santri baru sekalian sudah menjadi keluarga besar Ibnu Abbas. Nahnu usrah wahidah. Kita ini satu keluarga. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa bahu-membahu, ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam mendidik generasi-generasi umat, insyaallah. Kami juga sangat berterima kasih kepada para ayahanda, para ibunda, para wali santri sekalian yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami semuanya untuk mengasuh, untuk mendidik para ananda sekalian. Mudah-mudahan kepercayaan Bapak, Ibu sekalian, amanah yang diberikan kepada kami bisa kami tunaikan semaksimal mungkin, karena kami meyakini bahwasanya ini adalah amanah yang nanti akan kami pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Bapak Ibu, bukan hanya kepada umat, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami untuk bisa menunaikan amanah yang tidak mudah, yang tidak ringan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Yang kedua, kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya apa yang akan ditempuh oleh para ananda, para santri baru, ini adalah perjalanan suci. Ini adalah perjuangan untuk mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan sebagaimana tadi yang dibaca oleh Ustaz Darus Mahfudi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, di antara kita semuanya, beberapa derajat di atas orang-orang yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yakinilah, dan kita harus senantiasa sadar, para ayahanda, para ibunda, bahwasanya perjalanan yang ditempuh oleh ananda kita, santri-santri baru kita ini adalah perjalanan untuk memperoleh derajat yang mulia tertentu. Di mana memang Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita saja harus berlandaskan atas ilmu yang bukan hanya sekedar ucapan secara lisan, tetapi ada madlulnya, ada muqtadiyatnya, ada tuntutan-tuntutannya, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada makna yang dalam yang harus diilmu. Itu baru syahadat. Apalagi rukun-rukun Islam yang lain, apalagi rukun-rukun iman yang lain, apalagi sisi-sisi syariat yang lain, agama yang kita cintai ini. Jadi belajar menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita semuanya, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagaimana menuntut ilmu itu adalah sebuah fariidhah. Fariidhah adalah kewajiban yang paling tinggi dari kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban yang tidak bisa tidak, kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh hal yang lain, adalah sebuah fariidhah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan. Maka kita harus sadar sepenuhnya, para ayahanda, para ibunda, bahwasanya perjalanan yang ditempuh oleh ananda-ananda kita besok
itu adalah perjalanan dalam ada'ul faridah, menunaikan faridah, fardu, kewajiban yang paling wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan, masya Allah, tabarakallah, santri-santri kita ada yang dari luar kota, ada yang dari luar Jawa Tengah, ada banyak yang dari luar Jawa, ada yang dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi yakinlah, barang siapa menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam perjalanan tersebut dia lakukan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mudah mengantarkan anak-anak berpisah dari kita semuanya ke tempat yang lain, apalagi ke pesantren dengan aturan-aturan yang ketat, dengan pembatasan-pembatasan, apalagi keluar kota, apalagi keluar provinsi, keluar pulau, ya, apalagi dari ujung ke ujung, dari Aceh ataupun dari Papua, itu tidak mudah. Bertahan selama 3 tahun, apalagi 6 tahun, yakin akan banyak halangan, akan banyak rintangan, dan akan banyak cobaan. Tetapi yakinlah bahwasanya kepergian para ananda, perjalanan yang ditempuh oleh para santri-santri kita ini adalah safarul ilm, perjalanan ilmu. Ini adalah perjalanan menuju jannatullah, perjalanan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, di mana apa yang dia lakukan ini insya Allah akan mempermudah jalannya menuju kenikmatan abadi nanti di akhirat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apapun kondisi nanti yang kita hadapi, mungkin ada keluhan dari anak-anak kita, ada yang menyampaikan gak kerasan, ada yang bilang mungkin makanannya gak cocok, ada yang kangen sama papa atau mamanya, ingatlah bahwasanya apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan, menyekolahkan mereka ke pondok ini untuk menuntut ilmu jauh-jauh, harus berpisah dari kita, ini adalah investasi luar biasa. Ini adalah anda kasih sayang kita, memberikan kemudahan jalan menuju kenikmatan abadi nanti di akhirat. Kemudian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ta'azzab mubah. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pondok pesantren Tahfidzul Quran ini mempunyai misi bagaimana bisa menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam melahirkan generasi Qur'ani, Rabbani, Ulil Albab, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita mempunyai visi mempersembahkan pendidikan yang komprehensif, pendidikan akhlak Qur'ani, pembentukan karakter Qur'ani, juga bagaimana mengintegrasikan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, juga bagaimana kita melahirkan kader-kader umat yang tangguh dalam perjuangan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita bukan lembaga pendidikan biasa. Kita adalah lembaga pendidikan Islam. Bukan hanya lembaga pendidikan Islam biasa, tetapi kita adalah lembaga pendidikan Islam Qur'ani,
maka judul kita adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Ya, tentu ini adalah keutamaan di atas keutamaan yang akan dipelajari oleh santri-santri kita. Ini bukan ilmu biasa, bukan ilmu bermanfaat sebagaimana lembaga-lembaga yang lain atau pesantren-pesantren yang lain, tetapi yang dipelajari selain ilmu-ilmu tersebut yang menjadi fokus utama kita adalah Kitabullah, Al-Quran Karim. Maka ketika kita mengantarkan anak kita, harus kita hadirkan, harus kita kuatkan kesadaran kita bahwasanya kita mengantar mereka menjadi Ahlul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada para Ahlul Quran sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fil ardi ahlun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini mempunyai keluarga. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat siapa keluarga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjawab mereka adalah Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasat, mereka adalah para ahli Quran. Ya, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, sore dan pagi. Dan mereka adalah orang-orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mengantarkan anak-anak kita ke pesantren besok adalah ikhtiar kita mengantarkan mereka menjadi Ahlul Quran, menjadi Ahlul Dahi wa Khasa. Kemudian juga Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita semuanya. Ya, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barar. Bahwasanya orang-orang yang mahir Al-Quran, mahir dalam membaca, mahir dalam hafalannya, mahir dalam memahami dan mengamalkannya, maka kelak di akhirat akan disejajarkan dengan para malaikat yang mulia. Maka besok bapak-bapak, ibu-ibu, mengantarkan anak-anak bapak, ibu-ibu sekalian ke pesantren, insya Allah adalah mengantarkan mereka menjadi al-mahiru bil-Quran yang kelak di akhirat akan mulia, disejajarkan dengan para nabi, disejajarkan dengan para malaikat. Kemudian juga Rasulullah SAW memotivasi kita semuanya, dan tentu ini khususnya adalah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana sabda beliau, man ta'allamal Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati bau'uhu ahsanu min bau'i syams. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang dia pelajari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan ibu, bukan kepada kami tetapi kepada bapak dan ibu, tajan, mahkota kehormatan, yang dalam mahkota tersebut ada cahaya, ada permata, ada mutiara yang kemilaunya lebih dahsyat daripada cahaya matahari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita lakukan? Pilihan bapak ibu untuk menyekolahkan anak bapak ibu di pesantren Tahfidzul Quran ini adalah investasi jangka panjang yang paling panjang, investasi jangka jauh yang paling jauh, investasi yang tidak akan rugi dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya keuntungannya, ya, keberhasilannya. Ketika memang kita serius benar-benar mendukung anak-anak kita untuk menempuh menjadi ahli Quran. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, berikutnya yang ingin kami tekankan, maka sekali lagi, ya, sekali lagi insya Allah, apa yang akan kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu, mengantar bapak-bapak, ibu-ibu ke pesantren, dan kami siap menerima, berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik mereka, ini adalah dalam rangka melahirkan generasi-generasi Qurani yang unggul, yang insya Allah ini adalah investasi
yang tidak akan merugi. Ini adalah harapan umat dan harapan Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat. Kemudian berikutnya yang ingin kita tegaskan pada khutbah ta'aruf pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, ya suami istri kalian, anak-anak kalian dari siksa api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi objek dan ayat ini bukan kami, bukan pesantren, bukan para ustaz, bukan dari musyrik, bukan para muhaffidz, bukan para karyawan. Tetapi yang menjadi objek perintah untuk menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan bersih dari dosa. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang akan mempertahankannya tetap di atas kesucian, tetap di atas keimanan, atau kemudian melenceng, menyimpang, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau kekufuran-kekufuran, isme-isme, pemikiran-pemikiran yang lain. Ingat dalam hadis ini yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Bukan famadrasatuhu, bukan sekolahnya. Bukan famahaduhu, pesantren. Bukan faustadihu, ustad-ustadnya. Bukan famusyrifuhu, musyrik-musyriknya, kepengasuhan di kesantrian, bukan. Tetapi yang bertanggung jawab paling utama adalah para bapak-bapak, para ibu-ibu. Maka kita berharap, ya, ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengantarkan anak-anak ke pesantren ini bukan sebagai lepas tanggung jawab. Ya, kita berharap ada ta'awun, ada kerjasama di antara kita. Ya, apa yang kita lakukan dengan mendirikan pesantren, dengan menerima apa para pemuda-pemudi kaum muslimin ini adalah upaya untuk membantu saja. Ya, upaya untuk memudahkan. Upaya untuk menolong bapak ibu sekalian dalam mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga anak-anak dari siksa api neraka, untuk menjaga anak-anak tetap di atas fitrahnya. Maka kita harapkan ada ta'awun, ya, ada kesepahaman, ada satu visi, ada satu frekuensi yang ini akan memudahkan kita semua untuk mencapai target-target kita tadi. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di Ibnu Abbas, mohon maaf, yang harus nyantri itu bukan hanya anak-anak. Yang harus belajar, yang harus sekolah itu bukan hanya para peserta didik, tapi orang tuanya juga harus siap. Harus siap untuk sekolah. Harus siap untuk mengupgrade ilmu. Harus siap untuk satu visi, satu misi, satu frekuensi dengan pesantren. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada kajian rutin yang harus diikuti. Kemudian kita juga akan melibatkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti dalam berbagai masalah yang kita hadapi dalam mengasuh anak bapak ibu, akan kita komunikasikan. Kemudian juga ada kalanya anak-anak sedang libur, ya, pengasuhan kita serahkan kembali kepada bapak dan ibu sekalian, ini mohon perhatiannya. Ya, mohon perhatiannya, dan insya Allah ketika kita bisa bahu-membahu, saling menolong, saling menguatkan, ya, cita-cita kita yang mulia tadi, insya Allah bisa tercapai dengan
baik. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan dan juga sebagai khutbah ta'aruf kepada para ayahanda, para ibunda, para wali santri, kemudian santri-santri, para ananda yang Ustadz sangat cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai awal perkenalan kita, dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan perkenalan-perkenalan berikutnya untuk bisa ta'aruf, saling mengenal secara maksimal, kemudian bisa tafahum, saling memahami, saling memahami baik dari pihak pesantren ataupun dari pihak orang tua, kemudian nanti bisa kita saling ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mendidik, mengasuh anak-anak kita, kemudian nanti kita bisa saling takaful, tadamun, saling menanggung, saling membantu. Ini yang kita harapkan dari acara pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan, terima kasih atas kepercayaannya, dan kita sadari betul-betul, kita hayati betul-betul kepergian anak kita, ya. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang rela, yang tega, yang tegel untuk pisah mengantarkan anak-anak bapak ibu sekalian ke pesantren untuk melakukan safar ilmu ini, nanti akan membawa kebersamaan abadi kelak di jannahnya, membawa kerukunan, reuni kembali, ya, berpisah sebentar di dunia yang insya Allah akan mengantarkan apa kebersamaan abadi di akhirat sana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mohon maaf apabila dalam menyambut bapak ibu besok atau dalam proses penerimaan santri baru ini, yang masya Allah anak-anak bapak-bapak ibu-ibu sekalian, insya Allah ini adalah anak-anak yang terpilih. Kurang lebih tahun ini yang mendaftar ada 1000 orang, ya, pendaftar 1000 lebih, dan anak-anak bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, terpilih apa dari 400, kita baru bisa menerima 400, kurang dari setengahnya. Insya Allah apa kita berharap mereka benar-benar menjadi dan mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bersama, dan kita memohon doa dari Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya. Aku lumah tasma'un billahi sabil haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Dr. Hakimuddin Salim yang sudah menyampaikan kata sambutan beliau. Kita doakan semoga beliau haji mabrur, karena beliau menyampaikan sambutan ini dari tanah suci, dari kota Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya kita dengarkan bersama detil penjelasan tentang sistem pendidikan Ibnu Abbas dengan sistem 3 pilar, yaitu pilar akademik, pilar akhlak, dan pilar tahfid, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Badan Penjamin Mutu Ustadz Haji Ali Gufron. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyastadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid. Amma ba'd. Kepada yang sungguh kami hormati, Direktur PPTK Ibnu Abbas Klaten, Kiai Haji Dr. Hakimuddin Salim, kepada seluruh pimpinan yang hadir pada saat ini di pertemuan khutbah ta'aruf hari ini yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, kepada Bapak Ibu
wali santri kelas 7, kelas 10, KMI, dan Mahat Ali yang sungguh kami hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita, selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan sehat, sempat, dan kuat untuk melangkah menggapai asa bersama, menggapai cita-cita bersama lewat PPTQ Ibnu Abbas Klaten ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah mulai besok Ahad putra-putri Bapak Ibu semuanya sudah mulai harus sampai di pondok. Detail berkaitan dengan SOP-nya atau mekanisme kedatangannya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kepala Unit Kesantrian. Insya Allah. Dan ketika putra-putri Bapak Ibu sudah datang di pondok, itu berarti Bapak Ibu sudah secara sukarela mengamanahkan putra-putrinya kepada kami, kepada PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Tentu untuk diasuh, tentu untuk dididik, tentu untuk diberi berbagai pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan mereka fi dunia wal akhirah. Sejak awal kami mendesain pondok ini, kami sudah mempersiapkan bagaimana kami akan mengelola putra-putri Bapak Ibu semuanya yang nyantri di PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Maka kami kemudian menetapkan 3 pilar pendidikan yang sekaligus kami jadikan sebagai quality insurance, menjadi jaminan mutu, penjaminan mutu di Ibnu Abbas Bapak Ibu. Ini kami upayakan dengan sungguh-sungguh, ini kami upayakan selama ini dengan seluruh perjuangan kami. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meridhoi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya, dan atas seluruh perjuangan, seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu sudah tahu hasil sampai saat ini yang kami raih. Tentu kami belum merasa cukup, belum merasa puas. Ada hal yang masih harus kami perjuangkan. Ada hal yang masih harus kami kejar. Tentu tidak kami sendirian. Seperti yang disampaikan oleh direktur kami tadi, tentu bersama Bapak Ibu semuanya. Ta'awun dengan Bapak Ibu semuanya untuk mengantarkan santri-santri menjadi santri-santri yang unggul, karena kita punya visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul. Oleh karena itu, seluruh proses itu Bapak Ibu, mungkin putra-putri Bapak Ibu nanti di sini 3 tahun karena tingkatnya SMP, mungkin nanti ada yang 6 tahun SMP sampai SMA, dan kalau di KMI wajib 6 tahun, mungkin nanti yang di Mahat Ali, itu semuanya Bapak Ibu kami jadikan sebuah upaya yang sistematis dan terpadu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kami ingin menyampaikan 3 pilar ini dan yang sekaligus menjadi quality insurance dari kami. Artinya, itu yang akan kami capai dalam pendidikan ini. Itu yang ingin kami perjuangkan. Dan kelak ketika putra-putri Bapak Ibu sudah lulus, maka kemudian kami serahkan dengan kualitas yang sudah Bapak Ibu ketahui semuanya. Tentu dalam proses, ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, tapi di perjalanan mungkin ada yang tidak berhasil. Maka atas seluruh proses dan seluruh hasil yang kemudian nanti akan terjadi Bapak Ibu, maka kalau kemudian kami sudah sampaikan di awal, kami berharap ada tafahum di antara kita.
saling memahami di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga pilar dan sekaligus quality insurance itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Pondok Ustadz Umar. Yang pertama adalah pilar Al-Quran. Pilar Al-Quran, core-nya, intinya ada pada tahfidz, hafalan Al-Quran. Yang kedua, akademis. Intinya ada persekolahan. Yang SMP, SMA, kemudian KMI dan Mahat Ali. Akademis sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak atau karakter Bapak Ibu. Tiga hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah yang terintegrasi dan terpadu. Tidak bisa dipilih dan dipilah. Menyatu, padu. Yang satu menggugurkan, bisa menggugurkan yang lain. Jadi tidak bisa dipilih. Oh, anak saya hanya pintar akademis, tapi Qur'annya nggak nyampe. Itu berarti belum memenuhi standar mutu kami, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu. Di SMP sudah ada target. Target hafalan. Yang ditetapkan untuk syarat kelulusan itu adalah 6 juz. Sementara untuk syarat kenaikan itu 2 juz, 2 juz, 2 juz. Tapi hafal tidak sekedar hafal. Tapi syaratnya, mungkin kalau nanti ada hal yang perlu ditanyakan, alhamdulillah dari kepala unit ketahfidzan hadir. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Standarnya adalah, putra-putri Bapak Ibu untuk syarat naik kelas harus mencapai target sesuai waktu yang ditentukan, teruji, dan dinyatakan lulus. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian, wah anak saya katanya sudah sampai 2 juz kok, tapi sudah teruji belum? Ternyata ujinya gagal, ujiannya gagal. Ternyata belum dinyatakan lulus. Syaratnya apa saja? Nanti ketahfidzan yang akan kemudian menjelaskan Bapak Ibu. Tapi ini penekanannya. Kemudian yang kedua, syarat akademis. Itu kita Bapak Ibu ada dua core inti dari pembelajaran akademis kita, yaitu pembelajaran pondok diniyah dengan berbagai mata pelajarannya, ada bahasa Arab, ada fikih, ada sirah, dan macam-macamnya. Kemudian ada kurikulum diknas. Ini menyatu Bapak Ibu. Yang kalau ditimbang dengan kurikulum sekolah yang ada di sekolah lain, kita lebih berat. Tapi alhamdulillah selama ini bisa berjalan. Dan itu syarat kenaikan dan kelulusannya harus mengikuti SMKK. Kita punya SMKK, Bapak Ibu. Standar mutu kenaikan kelas. Apa itu? Nanti kita akan berdasarkan tiga dari ini. Standar mutu kenaikan kelas. Di tahun terakhir, kelas 9 atau kelas 12, itu nanti ada SMK. Standar mutu kelulusan, Bapak Ibu. Ini yang kedua, akademis. Nanti diatur di dalam peraturan akademik sekolah. Baik yang di SMP, baik yang di KMI, maupun yang di SMA, maupun yang di Mahat Ali. Kemudian pilar yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pilar akhlak. Kami di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat membaca misi kami, ada empat misi kami itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah membentuk
akhlakul karimah pada santri, membentuk karakter prima pada santri. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau berkaitan dengan tahfidz, insya Allah dari unit ketahfidzan memiliki panduan berkaitan dengan aturan tahfidz seperti apa. Sebagai panduan mutunya di ketahfidzan. Kalau di sekolah punya kurikulumnya. Nah kalau di akhlak yang insya Allah, itu Bapak Ibu dulu pernah dikirimi tata tertib santri. Mohon Bapak Ibu itu dibaca, sekali lagi dibaca, sekali lagi dibaca, difahami. Karena seringkali persoalan muncul hubungan antara kami pondok dengan orang tua. Karena orang tua seringkali abai terhadap pemahaman tata tertib santri ini. Kami berharap tiga pilar ini Bapak Ibu, tahfidzan, Al-Quran, dalam hal ini core-nya ketahfidzan, kemudian akademis, dan akhlak, karakter, itu kemudian bisa berhasil. Makanya kami kemudian membentuk unit-unit khusus yang menangani ini semuanya. Maka Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ingin tahu capaian tahfidz, kelancaran tahfidz putra-putri Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berhubungan dengan unit ketahfidzan. Nanti insya Allah akan diperkenalkan siapa kepala unit ketahfidzannya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin tahu perkembangan akademis putra-putrinya. Selama ini putra saya sudah 3 bulan di sini, kira-kira pelajarannya tertinggal atau tidak ya? Fisikanya bisa atau tidak ya? Atau apa ya pelajarannya? Silakan Bapak Ibu bicara atau hubungi, minta informasi kepada kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah juga hadir di malam hari ini. Baik kepala sekolah SMP, KMI, kemudian Mahat Ali, dan SMA. Itu dalam rangka mencapai akademis sesuai dengan standar kami. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan karakter. Ini sesungguhnya Bapak Ibu adalah tugas kami semuanya. Dari direktur sampai maaf ya yang paling rendah. Katakanlah sampai cleaning service. Sesungguhnya semuanya bertanggung jawab membentuk karakter prima atau akhlakul karimah putra-putri Bapak Ibu. Tapi core-nya, intinya, kalau kemudian Bapak Ibu nanti pengen tahu berkaitan dengan keseharian putra-putri Bapak Ibu, anak saya akhlaknya gimana Ustazah, nakal atau tidak, sering melanggar atau tidak, dan sebagainya. Bapak Ibu silahkan nanti hubungan dengan kepala unit kesantrian. Dan kepala unit kesantrian insya Allah hadir pada malam hari ini. Nanti akan diperkenalkan satu persatu insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi, tiga pilar ini adalah tiga pilar yang terpadu, tidak bisa dipisah dan tidak bisa dipilah. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu, untuk ketiga-tiganya ini, kalau putra-putri Bapak Ibu ingin naik kelas, atau bisa dinyatakan naik kelas, atau bisa dinyatakan lulus, ya, lulus baik SMP, SMA, KMI, Mahat Ali, ini harus memenuhi tiga ini. Kalau dua saja gimana Ustadz? Tidak. Contoh misalnya Bapak Ibu lihat rapot akademisnya. Ternyata nilai fisika putra-putri Bapak Ibu 8. Matematika 9, kimia 9, bahasa Inggris 9, tapi ternyata
tahfidznya tidak mencapai target, tidak teruji dan tidak dinyatakan lulus, walaupun akhlaknya juga baik, maka pasti dinyatakan tidak naik kelas. Loh, Ustaz, anak saya itu pinter loh. Matematikanya sekian, fisikanya sekian, IPA-nya sekian, bahasa Inggrisnya sekian. Kenapa tidak lulus? Karena tidak memenuhi 3 quality insurance kita. Tidak memenuhi 3 pilar ini, Bapak Ibu. Ini biasanya kalau tidak difahami dari awal yang jadi persoalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian juga, Bapak Ibu putra-putrinya, tahfidznya, insya Allah kelas 7 mau naik kelas ternyata sudah 15 juz atau 10 juz. Ada. Tapi ternyata akhlaknya baik. Tapi ternyata akademisnya tidak memenuhi aturan akademis, peraturan akademik yang ditetapkan oleh sekolah. Ya maka kemudian tidak bisa dinyatakan naik kelas atau tidak bisa dinyatakan lulus. Bapak Ibu, kalau putra-putri Bapak Ibu secara tahfidz tidak naik kelas, misalnya ya, maaf, naudzubillah, moga-moga semuanya naik kelas, semuanya lulus dengan baik. Ini misalnya. Kemudian putra-putri Bapak Ibu tidak naik kelas atau tidak lulus, dinyatakan tidak lulus karena akademisnya. Maka kami persilahkan putra-putri Bapak Ibu untuk bisa, kalau mau, untuk bisa kemudian mengulang kelas. Kalau dulu, kalau zaman saya dulu namanya kalau orang Jawa nunggak, tinggal kelas. Kita masih siap untuk mengantarkan tahfidznya. Kami masih siap untuk mengantarkan akademisnya sebaik-baiknya. Tapi Bapak Ibu, kalau persoalan berkaitan dengan akhlak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sekali lagi dibuka, dibaca kembali tatib santri. Bagaimana tahapan-tahapan kami menangani persoalan akhlak santri. Di sana kami sudah beri perincian dan sebagainya. Ketika kemudian kami ada Bapak Ibu di sana, kemudian ketika putra-putri Bapak Ibu melanggar, ada 2 hal yang akan didapatkan. 1 ikop, 2 skor. Nanti dibaca, di sana ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, kemudian skornya berapa. Di tengah jalan mungkin Bapak Ibu akan kemudian mendapatkan informasi dari kesantrian atau dari unit sekolah atau dari unit ketahfidzan berkaitan dengan persoalan karakter atau akhlak putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin saja Bapak Ibu akan kemudian kami minta untuk datang ke pondok membicarakan ini. Tapi Bapak Ibu, kalau ternyata dari seluruh proses itu sudah kami jalankan, dari seluruh proses itu sudah kami jalankan, proses pembinaan, pembentukan, akhlak atau karakter itu sudah kami jalankan, dan ternyata memang tidak bisa, maka Bapak Ibu, kami pasti akan pertimbangkan untuk mengembalikan putra-putri Bapak Ibu kepada putra-putri, kepada Bapak Ibu semuanya. Berarti mungkin putra-putri Bapak Ibu secara karakter, secara akhlak, lebih pas kalau kemudian dalam asuhan Bapak Ibu atau temu di tempat lain. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kami memberikan penilaian karakter ini karena ini seringkali yang paling krusial, itu sampai pada detik terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kemudian putra-putri Bapak Ibu besok kelas 9 atau kelas 12, maka kami masih memantau putra-putri Bapak Ibu, memberi penilaian karakter akhlak putra-putri Bapak Ibu sampai pada saat ketika kami menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya lewat wisuda. Misalnya,
besok di wisuda, malam putra-putri bapak ibu ternyata melakukan pelanggaran syar'i yang sangat fatal, bisa saja kemudian tiba-tiba bapak ibu kami beritahu, maaf bapak ibu, putra-putri bapak ibu tidak bisa kami wisuda besok karena begini, bisa saja. Karena apa? Karena kami, batas kami memberikan penilaian akhlak, karena ini akhlak ini menjadi hal yang penting, karena kami pengen punya santri lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia. Dengan seluruh standar kami tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tidak mudah. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hakim tadi, direktur kami tadi, perlu ta'awun di antara kita. Kami berharap betul Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sungkan untuk memberi masukan pada kami. Bapak Ibu untuk bisa memberikan bantuan pada kami. Ustaz, kami memiliki metode pembelajaran yang begini bagus Ustaz. Adakah kami bisa bertemu menyampaikan ini di forum tertentu? Alhamdulillah. Dalam rangka untuk merealisasikan 3 pilar pendidikan kami dan sekaligus menjadi quality insurance kami, kami menginginkan, kami berharap partisipasi Bapak Ibu semuanya yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang punya kaitan dengan upaya kami mendidik, kami akan membuka tangan kami untuk kerjasama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya sampaikan berkaitan dengan 3 pilar pendidikan kami yang sekaligus menjadi quality insurance kami. Semoga difahami, sekali lagi yang perlu diingat adalah 3 pilar ini adalah 3 pilar yang menyatu, terpadu, tidak bisa dipilih dan dipilah, satu bisa menggugurkan yang lain. Sekali lagi, satu bisa menggugurkan yang lain. Ketika kami menyerahkan putra-putri Bapak Ibu kembali kepada Bapak Ibu, kami memberi quality insurance. 3 kualitas ini bisa kami pertanggungjawabkan. Terima kasih, syukron jazakumullahu khairan katsiran atas semua atensi yang Bapak Ibu berikan di malam hari ini. Semoga dipahami, kalau nanti ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tanyakan atau ada hal yang kurang jelas dari kami, insyaallah kami akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Syukron, selamat malam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ali Gufron yang sudah menyampaikan dengan sangat jelas dan gamblang insyaallah ya, terkait dengan 3 pilar pendidikan Ibnu Abbas, yaitu Al-Qur'an, akhlak dan akademik. Insyaallah ke depan kita saling ta'awun untuk mewujudkan santri yang Qur'ani, kemudian berakhlak dan memiliki nilai akademik yang dibanggakan. Kemudian tadi yang Ustaz Gufron selalu ulang-ulangi dan terus beliau ulang-ulangi tata tertib Bapak Ibu yang sudah kami sertakan dalam surat kami ya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sudah lihat di sini juga suratnya ya, tertanggal 9 Juni 2022 tentang teknis kedatangan, tentang tata tertib dan barang-barang yang diperlukan di pondok. Itu silahkan dibaca kembali untuk dipahami, dan insyaallah semua kegiatan yang ada di pondok pesantren Muapas akan berpedomankan kepada satu kesepakatan bersama, yaitu yang tertuang dalam tata tertib tersebut. Jadi silahkan dibaca. Selanjutnya silakan, kami ingin memperkenalkan tim kami di pimpinan unit pimpinan Ibnu Abbas ya, di pimpinan Ibnu Abbas. Silakan sudah ditampilkan ya. Beliau Dr. K. Haji Hakimuddin Salim LC.MA sebagai direktur. Selanjutnya Bapak
Berikutnya ini saya Umarul Faruq Abu Bakar. Termasuk di situ ada kata Ustaz Gufron tadi, bagi yang ingin memberi masukan atau yang ingin menghubungi kepada kepala unitnya, sudah kami sertakan nomor HP-nya. Silakan nanti bisa dicatat. Kemudian berikutnya Bendahara Ustaz Yusuf Winardi. Ya, ini beliau yang menjadi bagian keuangan di sini. Ini insya Allah akan ditampilkan di YouTube Bapak Ibu, tetapi linknya privat. Jadi silakan bagi yang sempat mencatat, silakan dicatat. Kalaupun tidak, nanti bisa diputar kembali. Selanjutnya, Kepala Unit BP3MP, ya, Badan Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pondok, Ustadz Ali Gufron, yang tadi sudah menjelaskan kepada kita sangat gamblang tentang jaminan mutu, quality insurance, untuk para lulusan Ibnu Abbas. Selanjutnya, Kepala Unit Kesantrian Putra, Ustadz Rahmat Zubair. Ya. Beliau yang insya Allah akan bertanggung jawab penuh ke pengasuhan dan kegiatan di Putra, serta pembentukan karakter, kegiatan ekstra. Ini penanggung jawab utamanya adalah Ustadz Rahmat Zubair. Selanjutnya, Kepala Unit Kesantrian Putri, Ustazah Eli Damayuati, MPD. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita pada kesempatan ini. Ini beliau insya Allah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pembentukan karakter di putri, kemudian ke pengasuhan, pendampingan, kegiatan ekstrakurikuler. Ini kepada Ustazah Eli semua sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, Kepala Unit Ketahfidzan Putra, Ustaz Muhammad Darus Mahfudzi, LC Al-Hafidz. Beliau insya Allah akan menangani proses kegiatan tahfidz di Putra untuk mencapai target 6 juz SMP, 15 juz SMA, 30 juz KMI, dan 30 juz KMI. Kemudian 3 unit ini ya yang menjadi tanggung jawab dari Ustadz Darus Mahfudzi. Untuk KMI memang ada ketahfidzan tersendiri, tetapi dalam koordinasi dengan beliau. Selanjutnya, Ustazah Mudrika Al-Hafidhah, Kepala Unit Ketahfidzan Putri. Beliau insya Allah akan menangani kegiatan tahfidz di putri sehari-hari. Selanjutnya, Kepala Unit Ma'had Ali Ibnu Abbas, Al-Ustaz Iskandar Zulkarnain, LC-MH. Beliau insya Allah akan menangani seluruh kegiatan perkuliahan di Ma'had Ali Ibnu Abbas, termasuk bekerja sama dengan Kesantrian Putri dalam hal pengelolaan kegiatan Mahasantri Ma'had Ali. Selanjutnya, Kepala Unit SMA IT Ibnu Abbas, Ustadz Keli Wardiono, SPDI, MPD. Beliau yang bertanggung jawab untuk kegiatan kependidikan di sekolah, kegiatan akademik di sekolah ya, mulai Dapodi, kemudian hubungan dengan Diknas, kemudian hubungan dengan Kemenak dan seterusnya yang memiliki keterkaitan dengan sekolah. Ini Ustadz Keli Wardiono sebagai penanggung jawabnya. Selanjutnya, Kepala Unit SMP IT Ibnu Abbas, Ustadz Ahmad Budiarto, SPD. Ini nomor HP-nya. Beliau akan bertanggung jawab kegiatan akademik di SMP sepenuhnya. Selanjutnya, Kepala Unit Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Ustadz Akhyar Abdul LC MHI. Ini beliau insya Allah akan menangani kegiatan KMI sepenuhnya dari awal sampai akhir di bawah asuhan Ustadz Akhyar Abdul Zikronin. Selanjutnya, Kepala Unit Kutab, Ustadz Kusaini, SPDI, ya, yang menangani kegiatan kutab dari kelas 1, dari kelas Tamhidi, kemudian sampai kelas 6. Berikutnya, Kepala Unit Sumber Daya Insani, Ustadz Sidik Nugroho. Ini insya Allah beliau yang sepenuhnya terkait dengan kepegawaian, ya. Ini beliau yang akan mengatur dan mendistribusikan kegiatan pegawai dan tanggung jawab seluruh pegawai di Ibnu Abbas. Selanjutnya, Kepala Unit Tata Graha, ya, ini Ustadz Mukhlis Wibowo,
yang akan bertanggung jawab tentang kebersihan, kerapian, kemudian pengamanan di Ibnu Abbas. Ini di bawah tanggung jawab Ustadz Mukhlis Wibowo. Selanjutnya, Kepala Unit Ekonomi dan Usaha, Ustadz Ridwan Nur Rahman. Ini beliau yang menangani perguliran atau perjalanan kegiatan ekonomi di Ibnu Abbas dengan pengelolaan unit-unit usaha yang ada di pondok. Kemudian Kepala Unit Dakwah, ini yang bertanggung jawab bagaimana hubungan pondok dengan masyarakat sekitar, kontribusi pondok kepada publik, kepada warga yang ada di sini, dan juga secara luas kepada masyarakat di Klaten dengan berbagai program, Ustadz Bambang Yunaidi. Selanjutnya, Kepala Unit Prozis yang menangani infak, zakat, infak, dan sedekah, yang menerima dan kemudian menyalurkan serta mendistribusikan, beliau Ustadz Muhammad Agung Suryantoro. Dan berikutnya, Kepala Unit Sarpras dan Logistik yang menangani dapur, kemudian menangani pembangunan di pondok, dan seterusnya, Ustadz Slamet Nur Hamdani. Demikian tim kami ya, yang selalu dan senantiasa insya Allah akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya selama perjalanan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Selanjutnya kami persilakan kepada Bunda Eli Damayati untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang teknis dan prosedur pengantaran santri tanggal 3 Juli hari Ahad ya. Insya Allah kepada Bunda Eli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur PPTK Ibnu Abbas Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA, yang kami hormati segenap pimpinan yang hadir dan mungkin di rumah pada malam hari ini, dan juga yang tidak kalah pentingnya kami hormati dan yang dirahmati Allah, para wali santri di semua unit yang ada di PPTQ Ibnu Abbas. Sekali lagi kami mengucapkan barakallah sudah diterima di pondok ini. Mudah-mudahan semuanya kami doakan berhasil, lulus bisa diterima sampai jenjang di wisuda. Mudah-mudahan seperti itu, dan tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar, baik dimotivasi sama beliau direktur kita dan juga Ustadz Ali sebagai penjamin mutu. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kami akan jelaskan secara teknis tentang bagaimana kedatangan dan apa saja yang mestinya harus disiapkan, begitu ya. Yang pertama berkaitan dengan jam kedatangan. Berkaitan dengan kedatangan pada tanggal 3 hari Ahad besok semuanya, kami bagi dalam 2 shift untuk yang putri. Jadi shift yang pertama itu ada di jam 7 sampai jam setengah 10. Dan shift yang kedua itu untuk kelas 7. Dan shift yang kedua dari jam setengah 10 sampai duhur sekitar jam 12 itu ada di kelas 10 untuk yang santri baru putri. Supaya nanti selanjutnya bisa segera bersiap-siap karena kegiatan akan segera dimulai pada esok harinya. Untuk santriwan tidak jauh berbeda, hanya diberikan sedikit agak kelonggaran sampai pukul 3 sore. Tetapi intinya monggo lebih baik lebih awal sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh masing-masing unit, dan alhamdulillah kami juga sudah mengirimkan jam maupun
alur kedatangan begitu ya. Bagaimana kemudian secara teknis kedatangan para wali santri? Yang pertama yang menjadi syarat kedatangan, anak-anak kita dalam kondisi sehat. Jadi tidak diperkenankan sakit-sakit dipaksa untuk datang ya. Meskipun kami tidak mewajibkan untuk PCR pada tahun ini karena insya Allah kami berhusnudon. COVID sudah tidak ada ya, tetapi tetap wajib waspada. Tapi kami tidak mewajibkan untuk harus PCR maupun tes. Asal badan kita sehat, insya Allah, alhamdulillah kami sudah bisa menerima. Nanti karena akan ada pengecekan kesehatan di pondok kita, sudah ada klinik gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Badan sehat dan putra Ibu nanti diantar sesuai dengan jadwalnya. Ada 5 apa ya, pos yang kami persiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu nanti rawuh di Satpam akan ditanya gitu ya. Wali santri yang sesuai dengan jamnya tadi, kelas 7 di pagi hari dan kelas 10 di agak siang. Dari situ nanti akan masuk ke pos selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti menurunkan putra dan putri Bapak Ibu di depan asrama, tetapi tidak perlu Bapak dan Ibu mengantar ke masuk ke kamarnya gitu ya. Karena ini semua bisa biar tertib semuanya. Jadi cukup diturunkan di pos kedua sesuai nanti panjenengan akan tahu. Jadi pos kedua itu ada di depan asrama. Nah, dari pos kedua itu nanti putra Bapak Ibu diturunkan, kemudian barang sudah diberi nama dari rumah. Jadi jangan sampai ada tas yang tidak diberikan nama karena hari-hari pertama supaya biar rapi dan nanti langsung segera bisa menempati asrama kamar yang sudah kita bagi. Jadi semua tas kami mohon untuk diberikan nama dari rumah. Setelah itu Bapak Ibu dimohon untuk sudah bisa meninggalkan asrama dan putra Bapak Ibu akan kita cek apanya. Yang pertama adalah barang-barang yang dibawa gitu. Karena di tata tertib memang ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, jadi memang kami perlu pengecekan. Misalnya apa barang yang tidak boleh dibawa, misalnya ya dibawakan handphone. Nah ini kadang wali santri dengan perasaan tidak rela gitu ya, sehingga anaknya disisipin handphone. Nah jangan sampai seperti ini terjadi. Bismillah, pertama kali yang harus kuat untuk berpisah menuntut ilmu itu memang orang tua. Jadi mari kita bersama-sama kuatkan diri kita sebagai orang tua, menyerahkan ke pondok ini. Bismillah, dengan alasan tadi sudah dijelaskan Pak Jailimar, jadi kita siap dulu, maka anak insya Allah akan mengikuti kesiapan orang tua. Jadi pertama kita kuatkan diri kita dulu ya. Itu misalnya contoh barang yang tidak perlu dibawa. Ada handphone atau misalnya ada bacaan yang dalam artian memang tidak boleh dibaca karena ini nanti sedang hafalan itu ya. Jadi kami sebetulnya sangat menganjurkan literasi atau proses membaca ya. Tetapi memang ada 1-2 bacaan yang dilarang. Nanti seperti apa yang dilarang itu sudah ada di tatib. Nah, di barang pengecekan ini nanti memang ada barang-barang yang kemudian dilarang dan tidak boleh. Tetapi biasanya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tatib, insya Allah barang-barang itu akan selamat. Termasuk berapa jumlahnya gitu. Insya Allah semuanya kemarin sudah ada di surat yang kita hantarkan, tetapi kami perjelas pada malam hari ini. Selanjutnya, anak-anak atau calon santri itu nanti setelah barang-barang sesuai dengan tatibnya, maka kemudian dari pondok sekaligus sudah absensi di situ, nanti ada daftar absen
apa namanya, sudah ada daftar absen yang kita siapkan. Setelah itu misalnya kebingungan ya, ini boleh bawa uang berapa, kok di tatip itu hanya 50 ribu, terus ini uang kita nanti kalau butuh-butuh seperti apa. Nah di situ nanti sudah ada tempat untuk penitipan uang yang pertama kali dibawa. Uang itu nanti diterima dengan catatan dan besok kita masukkan ke kospin. Yang kospin itu nanti akan dibawa putra-putri ibu sesuai dengan kebutuhan, ada jadwal untuk diambil, ada jadwal untuk dibagikan sesuai dengan waktunya. Jadi jangan khawatir nanti misalnya gimana Ustazah cara mengantarkan keuangan karena anak kami butuh ini, nanti insya Allah sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya tadi awalnya Bapak Ibu sebagaimana ditatip boleh membawa uang 50, monggo dibawakan 50. Yang lainnya misalnya masih 400, itu nanti di ada pos yang digunakan untuk menitipkan uang itu. Dari situ nanti aman, uang itu langsung dimasukkan ke kospin sesuai dengan bapak, nama anak-anak putra Bapak Ibu Panjenengan semuanya. Setelah itu santri akan mendapatkan barang-barang yang fasilitas dari pondok ya. Jadi ada barang yang kemarin juga sudah dijelaskan, ada barang-barang yang diberikan dari pondok. Misalnya apa? Ada kasur, ada spray, ada baju koko, ada kemudian piring, sendok dan alat-alat makan itu ya. Nah, barang-barang seperti itu nanti diserahkan setelah tadi pos selanjutnya ya. Barang-barang ini nanti bersama barang Bapak Ibu yang dibawa dari rumah, nanti dibantu para kakak-kakak yang ada di sini diantar ke kamarnya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir anak saya nanti kamarnya di mana, tidak perlu khawatir karena nanti akan ada grup wali kamar itu. Jadi siapa yang kemudian mengantar yang kelas 7 mungkin karena ini baru belajar dari pondok, belajar di pondok, biasanya orang tua khawatir nanti gimana cara mengantar. Insya Allah kami sudah menyiapkan kakak-kakak untuk membantu nanti di kamarnya, menata spraynya bagaimana, kamarnya di sini, baju-baju ditaruh di mana, buku tulis ditaruh di mana, itu sudah ada kakak-kakaknya yang siap membantu. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir begitu aja. Selanjutnya jadi itu ya, setelah santri masuk ke kamarnya masing-masing, berarti ini sudah selesai. Jadi gambarannya seperti itu, kita jelaskan seperti itu. Terus bagaimana nanti ke depannya? Nanti ada komunikasi yang bisa Bapak akses dan kesehariannya dengan yang disebut dengan wali kamar. Wali kamar inilah yang nanti menjadi orang tua di asrama ini, yang misalnya mau tanya putranya lagi sakit atau tidak gitu ya, atau ada bagaimana kabarnya, itu nanti bisa lewat wali kamar. Jadi kita berikan grup ini, sebetulnya sudah ada grup kamar. Panjenengan sudah kemarin mendapatkan kamar berapa sudah dapat semua, tapi wali kamarnya nanti akan kami susulkan pada hari-hari setelah santri datang ke sini ya. Secepatnya insya Allah kita akan segera kirim di kamar Alexandria 1, nanti wali kamarnya siapa, nah seperti itu. Jadi komunikasi insya Allah bisa langsung ke wali kamarnya, misalnya berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak ingin ketahui gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu yang bisa kami jelaskan. Sekali lagi bismillah, mari bersama-sama bekerja sama untuk mensukseskan putra-putri kita semua yang insya Allah sudah bergabung pada keluarga besar PPTK Ibnu Abbas. Sekali lagi kami ucapkan selamat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli Damayuwati, jazakumullah khairan, yang sudah menjelaskan dengan gamblang kepada kita semuanya terkait dengan teknis kedatangan dan pengantaran santri. Saya konfirmasi kepada Kepala Kesantrian Putra dan kepada Kepala KMI, ternyata semua teknisnya sama,
dengan apa yang Bunda Eli sampaikan. Jadi insya Allah untuk yang putra sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Eli. Begitu pula untuk yang KMI sama seperti yang disampaikan oleh Bunda Eli tadi, tinggal nanti tempatnya yang berbeda. Untuk yang putra itu adanya di Troso, ya. Kemudian untuk yang putri itu adanya di Belang Wetan. Sementara untuk yang KMI itu adanya di Jatinom. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah kesini juga, sudah tahu tempatnya. Silakan nanti bisa langsung kesini, lebih awal lebih baik untuk menghindari kemacetan. Ya. Selanjutnya kami persilahkan para wali santri sekalian, apabila yang ada yang ingin bertanya secara langsung dulu, silakan angkat tangan. Tadi ada yang angkat tangan, cuma saya lihat sudah menurunkan tangan, mungkin karena pertanyaannya sudah banyak terjawab ya dari yang disampaikan oleh Bunda Eli dan maupun Ustaz Gufron tadi. Tetapi sebelum kita lanjut ke membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, barangkali ayah bunda sekalian ada yang ingin menyampaikan. Ya, ini ada yang raise hand, saya minta tolong dilihatkan Ustaz. Untuk yang raise hand, mana bisa dilihatkan galeri view galeri mungkin? Dilihatkan ini Mas, partisipannya. Baik. Ya, saya persilakan kepada Bapak atau Ibu Darajat Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wali Santri Akil Malik Muhammad, kelas 10. Ada hal yang mau dipertanyakan. Yang pertama, masalah wadah kalau kita mau mengadakan usulan atau saran, kan belum dijelaskan wadahnya gimana. Satu, terus yang kedua, alhamdulillah sih kita udah masuk keluarga besar di Ibnu Abbas, dan tadi juga udah dijelaskan ada ta'awun, jadi ada kerjasama antara orang tua dengan pihak Ibnu Abbas. Terus yang kedua, apakah ada semacam... Maaf, diulangi. Yang pertama, yaitu mengenai wadah, kalau kita punya saran atau usulan, itu wadahnya apa? Biar lebih enak gitu. Terus yang kedua, apakah ada secara periodik mengetes santri? Kan mungkin kalau yang di pesantren itu tingkat, boleh dibilang maaf-maaf aja, tingkat stresnya agak beda dengan di sekolahan umum. Jadi ada nggak istilahnya dari pihak sekolahan atau pihak pesantren pengetesan mengenai psikologinya gitu? Secara ininya ada nggak gitu? Periode tertentu atau mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Baik. Ya, jadi itu yang terus yang sebentar. Mungkin sementara itu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama, wadah untuk saran dan masukan. Kemudian yang kedua, tes psikologi santri secara rutin dan periodik. Ini ke Ustaz Gufron atau Ustaz Heli? Ustaz Gufron, silakan Ustaz Gufron. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau orang tua wali santri ingin memberikan masukan, itu lewat mana? Yang pertama, silahkan Bapak langsung berhubungan dengan kesekretariatan. Dalam hal ini nanti akan ditampung atau diterima di kesekretariatan. Dan insya Allah masukan dari orang tua itu nanti
akan kemudian kami bahas di rapat pimpinan. Biasanya begitu, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian saran itu lebih spesifik, kalau tadi saran secara umum, pondok ya, kalau saran itu lebih spesifik, misalnya anak saya ini kok enggak betah. Anak saya kok mengeluhnya, kok mengeluh ingin keluar. Dan anak saya mengeluhnya kok dari kesantrian begini, begini, begini. Mestinya begini, silahkan langsung kepada kepala kesantrian. Insya Allah itu akan segera direspon oleh kepala kesantrian. Demikian juga ketika mungkin nanti putra-putri bapak ibu kemudian tiba-tiba telpon, karena kan ada fasilitas telpon ya Ustazah ya. Ada fasilitas telpon, tiba-tiba telpon. Pak, Bu, ini saya berat sekali tafidnya, ini gimana dan sebagainya, ini aku gak betah karena tafidnya. Nah itu langsung kemudian silahkan kemudian bapak ibu kemudian langsung diberikan saran. Ustadz, gaya belajar anak saya menghafal itu sesungguhnya cepat Ustadz. Tapi mungkin karena kemudian Ustadz belum kenal. Ini loh Ustadz, anak saya itu begini loh Ustadz. Kalau menghafal gitu. Jadi silahkan langsung kemudian kepada kepala ketah fitan. Terus kemudian yang ketiga, Bapak. Insya Allah kita juga akan merencanakan ada POMG ya, POMG nanti akan menyusul jadwalnya dan bisa kemudian secara umum diberikan di POMG itu. Jadi caranya ada tiga itu. Kalau kemudian apa global untuk pondok dan sebagainya secara umum, silahkan langsung ke kesetariatan. Insya Allah nanti kita akan bicarakan di ranah pimpinan. Kalau kemudian lebih spesifik, silahkan kepada setiap unit, gitu. Kalau kemudian nanti spesifik dan umum, kita kemudian ada POMG, silahkan dilewatkan POMG. Ini yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, kalau anak kami itu, ya berat ya memang Bapak Ibu, kami sampaikan Bapak Ibu, kami selalu minta doanya saja untuk putra putri Bapak Ibu, jangan lupa untuk doakan. Karena memang kemudian proses di pondok ini seperti yang sampai Bapak Ibu, di potensi stresnya mungkin tinggi ya, karena anak-anak itu jam paling tidak, paling lambat 1/4 jam sebelum subuh mereka sudah harus bangun, paling tidak sampai nanti jam 10 malam, begitu pergulirannya. Harus tahfid, harus sekolah, ada ekstrakurikuler, ada macam-macam. Kemudian gimana penanganan psikologisnya Ustadz? Kan gitu Bapak ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kami untuk itu selalu sediakan kesiapsiagaan dari guru BK, bimbingan konseling. Dan guru BK itu selalu hadir di kelas dan biasanya kemudian ada kerjasama dengan kesantrian. Itu begitu Bapak Ibu, gitu. Dan alhamdulillah guru BK kami ya ada memang psikolog, gitu. Nanti kalau ada hal yang memang kemudian sulit, kemudian nanti ada psikolog. Tapi kalau untuk tes mengukur tingkat stressing putra-putri Bapak Ibu secara menyeluruh, memang kami belum punya. Gitu ya, mengukur stres, tingkat stres putra-putri Bapak Ibu secara menyeluruh. Itu biasanya kita kasus per kasus gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak, yang perlu kami sampaikan, mungkin ada hal yang mungkin belum terjawab atau ada hal yang mungkin perlu diperdalam, tafadhol. Atau mungkin sudah Eli perlu bisa menambahkan, tafadhol sudah, kalau mau menambahkan. Jadi pada dasarnya begitu. Jadi kalau tes psikologi secara umum bersama-sama itu digunakan untuk misalnya nanti ada masuk ke pemilihan jurusan apakah IPA atau IPS, biasanya begitu misalnya. Tapi kalau anak ini bahagia atau tidak, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda misalnya tidak kerasan atau misalnya akademiknya kok berkurang atau tafidnya kurang, itu sudah
diinformasikan kepada anak itu, kemudian kita tanya atau langsung ditangani oleh BK. Termasuk misalnya pelanggaran gitu, misalnya udah diketahui sama BK, guru ininya, guru tafidnya, kalau misalnya itu masalah tafid, dan juga nanti dari ketiga ranah itu nanti mengetahui anak ini diminta untuk ada perhatian khusus, misalnya begitu Bapak. Ya, baik. Demikian Pak Derajat ya, semoga bisa difahami dengan baik ya. Kemudian selanjutnya untuk lebih praktisnya begini Pak, untuk saran dan masukan tadi, insya Allah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua ini akan ada dibagi ke grup-grup, ya, sebagaimana disampaikan oleh Bunda Eli tadi, ada grup kesantrian sesuai kamar, sesuai asrama masing-masing, kemudian ada grup kelas sesuai dengan kelas masing-masing, kemudian ada grup tahfid sesuai dengan kelompok tahfid masing-masing. Nah, di setiap grup-grup ini insya Allah itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Bapak bisa langsung memberikan usulan itu kepada penanggung jawab yang ada di grup itu. Karena insya Allah dengan sistem yang ada, semua masukan tidak hanya berakhir pada penanggung jawab grup, tetapi akan langsung disampaikan, dilinkkan, dikoordinasikan ke grup yang ada di atasnya. Sehingga nanti insya Allah masukan-masukan itu bisa langsung kita bahas ya, dan kita tanggapi. Selanjutnya kapan ada grup-grup itu tinggal menunggu saja ya, sambil jalan insya Allah kita akan masukkan grup-grup itu dan Bapak semua insya Allah akan masuk ke dalam grup-grup tersebut. Selanjutnya kepada Bu Irma. Oke, gimana Pak? Pak Derajat mau menyampaikan sesuatu Pak? Suaranya asik teman. Lanjut Pak, oke, klik-klik. Pak Derajat dulu, Pak Derajat dulu. Lanjut Pak Derajat. Bisa Pak? Ya, ya. Ya. Jadi begini Ustaz, maaf. Agak saran aja. Biasanya kan nanti ada liburan. Nah, begitu berapa hari sebelum masuk liburan, diadakan polling lewat Google apa linknya lewat Google itu. Jadi kan biasanya komunikasi orang tua dengan anak itu terjadi kalau pas libur gitu. Itu kan lebih ini. Nah, di saat itulah dari pihak santrian atau sekolahan diadakan polling lewat Google. Jadi biar enak gitu. Jadi bisa ketahuan keluhan anak atau apa. Ya mungkin dari situlah bisa ada perkembangan untuk kesantrian sendiri atau sekolah dari pesantren Ibnu Abbas. Karena nggak ada sistem yang terbaik, tapi ada sistem yang lebih baik. Baik. Itu aja, itu semacam usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau insya Allah untuk Google Form ketika liburan sudah jalan Pak. Insya Allah sudah jalan, alhamdulillah. Sudah jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah, jalan. Ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada Bu Irma. Ya, kepada Bu Irma, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan video. Yang pertama Ustadz, salam kenal, saya Irma dari Wali Santri Putri kelas 7. Ini adalah pengalaman pertama saya. Pertanyaan pertama Ustadz, berarti kelas anak saya belum ada nggih? Kelas berapa gitu, pembagian kelasnya belum ada. Yang kedua, ketika kedatangan, tadi saya nyimak alur kedatangan, itu saya membayangkan ketika ada di pos 2, maka orang tuanya itu sudah langsung meninggalkan IPAS atau boleh menunggu anaknya. Bayangan saya, ketika orang tuanya masih di IPAS dan anak melakukan pengecekan barang, barangkali saat itu ada barang yang tidak diperkenankan dibawa, misalnya jilbab yang agak kekecilan sedikit, misalnya aturan sampai siku, itu di atas siku sedikit gitu, barangkali tidak diperkenankan, maka barang-barang yang disortir itu bisa dibawa pulang dan kita bisa memberikan uang lebih untuk membeli barang-barang yang kurang ketika ada di sana. Seperti itu Ustadz. Yang ketiga, apakah kita bisa, tadi kan yang melakukan transaksi simpan-simpan uang itu kan anak sendiri nih Ustadz. Barangkali orang tuanya juga bisa melakukan simpan-simpan uang di situ gitu. Atau bisa diwakilkan oleh orang tuanya, kan kadang khawatir dengan banyaknya barang kesingsal, itu bahasanya saya itu kesingsal uang itu. Gitu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih Bu Irma.
Kepada Bunda Eli kami persilakan. Iya, Ibu Irma. Untuk barang yang memang kebawa ya, ternyata itu dicek dan ternyata tidak sesuai, memang diizinkan untuk dibawa pulang. Hanya karena nanti kalau kemudian menunggu semuanya, khawatir kami adalah terlalu penuh gitu ya. Wali santri tidak diperkenankan lama-lama untuk ada di pondok karena memang kondisi tempat untuk parkir itu terbatas. Di samping juga ini belajar untuk kemandirian. Tapi sekali lagi barang itu kalau misalnya nanti mau menunggu sebentar gitu ya, terus kemudian ada pengecekan seperti itu, barang itu mau dibawa langsung boleh. Tetapi kalau kemudian itu nanti disimpan kami, suatu saat pas perpulangan barang itu dibawa pulang diperkenalkan. Jadi barang itu sudah masuk ke menjadi barang sitaan yang kemudian disimpan gitu ya. Artinya disimpan, kemudian kalau memang nanti mau diambil lagi pada pas perpulangan itu akan diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan keuangan ya tadi. Yeah. Untuk tahap awal keuangan itu jadi nanti bareng uang yang sudah dititipkan sama tim penitipan uang atau tabungan itu nanti kan dimasukkan ke dalam kospin. Nah selanjutnya bagaimana cara kemudian menambah uang itu misalnya bulan ini, nanti ada semacam berkaitan dengan keuangan, nanti ada bisa diambil di bagian keuangan yang nanti kan ada pembayaran SPP gitu ya, ada pembayaran SP nanti ikut semuanya kan lewat aplikasi Bank Muamalah kalau di sini. Nah nanti bisa lewat disitulah ada salah satu aplikasi yang memang digunakan untuk tambahan keuangan itu untuk tambahan tabungan di Kospin itu. Jadi gambarannya seperti itu. Nanti kaitannya dengan detail keuangan bisa dijelaskan oleh bagian keuangan ya, karena mungkin nanti bisa lebih jelas. Termasuk misalnya barang-barang apa yang dibutuhkan untuk santri baru dan selanjutnya bagaimana, itu di IBASMAT juga sudah menyiapkan barang-barang itu. Misalnya kok Bapak Ibu butuh barang ini, barang ini, barang-barang ini, nanti tinggal pesan kepada IBASMAT dan kemudian bagaimana cara bayarnya, itu juga bisa langsung ditransfer lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh IBASMAT. Jadi insya Allah nanti akan penjelasannya seperti itu ya, nanti ada panduannya khususnya ini bagian keuangan juga ya. Seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit untuk penjelasan dari Bunda Eli bahwa untuk keuangan ini itu semuanya di santri mendapat ada VA masing-masing. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian bisa transfer sesuai nomor VA itu, jumlah SPP juga sekalian jumlah uang rekening, uang jajan santri. Nanti di situ sudah ada pembagian ya, di aplikasi yang ada itu ada pembagian untuk rekening, untuk SPP berapa, kemudian untuk jajan berapa, itu sudah ada pembagian di situ. Bapak Ibu yang silakan mengatur. Selanjutnya nanti untuk SPP bisa langsung dipotong dari situ. Kemudian kospin juga anak-anak nanti bisa langsung mengambil ke uang rekening yang sudah ada di VA masing-masing. Dan kita menggunakan bank muamalat dalam hal ini. Itu ya, sekilas untuk selanjutnya memang ke bagian keuangan insya Allah yang akan menjelaskan. Berikutnya cukup ya, Bu Irma. Nanti untuk selanjutnya bisa sambil jalan ya untuk lebih detailnya. Berikutnya, Bu Titin Ismawati, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Muhammad Kifar Hafiz Judin. Ingin bertanya apakah sudah ada peraturan, kan setelah mondok 40 hari belum bisa dijenguk. Nah, setelah itu penjenguan apakah sudah ada peraturannya atau nanti nunggu sambil di apa di kelas masing-masing nanti nunggu pemberitahuan. Itu saja Ustaz yang ingin kami tanyakan. Jazakallahu khair. Bunda Eli silakan. Ini sekaligus saya menyampaikan ada satu hal yang tadi lupa ya, dan ini sangat penting Bapak Ibu semua. Jadi nanti ketika Bapak Ibu rawuh kedatangan itu, ada satu surat pernyataan kesanggupan yang itu harus diisi bermetre 10.000 yang panjenengan dikirim. Formnya itu di halaman terakhir tata tertib yang sudah kita kirimkan itu ada form pengisian kesanggupan untuk belajar di pondok gitu ya. Nah nanti monggo itu di print terus panjenengan isi bermetre panjenengan serahkan ke disertakan pada waktu datang ke sini ya. Itu surat yang penting, jadi nyun sewu jangan sampai lupa. Berkaitan dengan santri baru, yang harus tidak boleh dijenguk dulu, ini sebetulnya memang ujian untuk sama-sama menahan manajemen kangen ya. Dan insya Allah kalau 40 hari ini nanti berhasil, insya Allah selanjutnya akan lebih gampang. Kenapa ini menjadi penting ya untuk kita latih meskipun berat gitu ya, tapi sekali lagi saling percaya dan saling mendoakan gitu ya. 40 hari itu nanti tidak boleh dijenguk, tetapi komunikasi dengan wali kamar itu sudah diperkenankan. Jadi tetap ada komunikasi dengan wali kamar, dengan sekolah yaitu wali kelas dan juga guru ketahfitan. Setelah itu bagaimana cara menjenguknya, nanti akan ada informasi tentang jadwal penjenguan. Jadi misalnya pekan ini kelas ini ada penjenguan sekaligus boleh dibawa keluar sama orang tuanya. Itu nanti akan kita berikan informasi tentang jadwal penjenguan dan tata tertib penjenguan. Seperti itu ya, nanti menyusul dan insya Allah akan kita informasikan secepatnya. Baik. Demikian Bu, ya semoga bisa dipahami penjelasan dari Bunda Eli tadi. Insya Allah sekali lagi saya mengingatkan bahwa di halaman terakhir, yaitu halaman 50 dan 51, ada pernyataan santri dan pernyataan wali santri. Harap sebelum kesini sudah diisi dan ketika di pos itu langsung bisa diserahkan kedua surat tersebut, baik pernyataan santri maupun pernyataan wali santri dengan tanda tangan bermaterai 10.000. Mohon bisa diperhatikan. Nambahkan Ustaz. Silakan Ustaz Gufron. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kami mengingatkan kepada kami dan Bapak Ibu semuanya untuk kerjasama. Apa yang sudah kami rancang, apa yang sudah kami tetapkan, pasti kemudian sudah kami pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika kami menentukan tidak boleh dijenguk terlebih dahulu. Ini biasanya yang di awal-awal banyak orang tua yang melanggar. Maaf ya, banyak orang tua yang melanggar. Baru setengah bulan kemudian sudah datang ke pondok, ingin jenguk anaknya. Sementara kalau tidak boleh sudah sampai di sini, ini jauh-jauh Ustaz. Ini gimana anak kami? Sementara kalau diperbolehkan itu tentu tidak baik gitu Bapak Ibu. Jadi mohon betul-betul kalau Ustazah Eli tadi ya, kita tegalah untuk itu. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ingin putra-putrinya dekat dengan Ustaz dan Ustazahnya kan? Tapi Bapak Ibu, bagi kami sulit loh untuk kalau Bapak Ibu tidak bantu kami. Karena apa?
Karena dalam hati putra-putri Bapak Ibu itu ada satu bilik yang selalu hadir, yaitu bilik Bapak dan Ibunya. Sementara kami yang ada di pondok belum punya bilik di hati anak-anak itu. Maka waktu 40 hari itu sesungguhnya bagi kami adalah untuk membuat bilik-bilik di hati putra-putri Bapak Ibu agar kami dekat dengan mereka. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah kemudian datang menjenguk dan sebagainya, kapan kami kemudian akan kemudian dekat dan akrab dengan mereka? Itu berarti ya persaingan yang berat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh kesantrian, aturan menjengukkan dan sebagainya, terutama sekali lagi di peraturan ya, tata tertib santri itu, mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk bisa saling mendukung. Kalau ada hal yang memang Bapak Ibu kok terasa ada keberatan, jangan kemudian datang melanggar dulu baru kemudian bicara, tapi bicarakan dulu baru kemudian kita cari solusinya. Begitu Bapak Ibu, termasuk besok kepulangan dan sebagainya, kita sudah menentukan, ternyata orang tua masih saja kemudian, Ustadz ini adanya begini, kami duluan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kami sangat sulit untuk kemudian memberikan contoh kepada anak-anak yang lain yang bertepatan orang tuanya mematuhi atau disiplin dengan itu. Begitu Bapak, Ibu, syukran atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Ustaz Umar. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Gufron yang menyampaikan kepada kita filosofi ya. 40 hari belum bisa dijenguk itu apa? Ya supaya anak-anak bisa akrab dengan guru-gurunya di pondok dan akhirnya sebab untuk ke depan anak-anak nanti akan lebih banyak di pondok daripada di rumah Bapak Ibu. Sehingga itu berikan kesempatan untuk lebih dekat dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kami persilahkan kepada masih banyak pertanyaan, cuma waktunya nanti insya Allah kami batasi ya Bapak Ibu. Ini sudah malam bagi Indonesia Tengah, ini sudah 10:30, Indonesia Timur sudah 11:30, tapi insya Allah waktunya bisa kita efektifkan dengan baik. Kepada Ibu Sudarwati, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ini kan anak saya kelas 10, tapi internal gitu. Yang saya mau tanyakan, ini misalkan besok tidak bisa tepat waktu mengantarkan anak-anak itu, kita lapornya kemana? Kemudian yang kedua, ini kan anak saya itu sering kehilangan uang ya Ustaz. Padahal anak saya itu sudah pakai kospin. Itu ngambilnya sebetulnya nggak banyak. Cuman setiap ngambil tuh hilang. Kemudian lapor, hilang lagi. Jadi sering gitu. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi kalau sedikit demi sedikit tuh ya, gimana ya namanya anak-anak itu kalau untuk jajan kan. Kita sebagai orang tua kan ya repot juga gitu. Misalkan kalau saya usulkan itu dipasang CCTV gitu, ya ini mungkin akan ada pembekakan biaya ya. Atau solusi yang lain gitu Ustaz untuk menghindari atau mencegah terjadinya pencurian uang di asrama gitu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz Eli, Ustaz Gufron. Kemana lapornya? Lapornya ke official kesantrian ya. Jadi semua yang berkaitan dengan perizinan karena tidak tepat waktu, sebetulnya kami berharap semuanya tepat waktu, karena kan ada khutbah ta'aruf, ada Mas Tasya untuk santri baru, jadi ini harus diikuti. Karena ini juga menentukan kedepannya bagaimana meraih kesuksesan untuk studi dan
ketiga pilar itu ya. Jadi sebetulnya ini sangat penting. Dan kami juga sudah beritahu jauh-jauh hari tentang kedatangan santri. Jadi harapan kami tidak ada yang terlambat. Satu hal yang misalnya terpaksa dengan sangat akhirnya tidak bisa hadir, maka semua izinnya di bagian official kesantrian supaya ke data. Karena nanti akan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan bagi santri yang tidak bisa mengikuti acara ta'aruf atau mastasiyah istilahnya di pondok kita ini ya. Demikian informasinya. Untuk kehilangan, kenapa kemudian kami batasi 50 ribu saja yang dibawa, itu untuk menghindari kehilangan gitu ya. Jadi mungkin panjenengan nanti bisa cerita lebih detailnya ke wali kamarnya ketika ada kasus-kasus begini. Jadi tidak kemudian terjadi akumulasi yang sangat banyak baru panjenengan bercerita. Karena kami juga baru dengar ada kasus begini. Terima kasih penjelasannya seperti itu. Saya tambahkan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali saya tidak akan bosan-bosan di hari ini, malam ini, untuk minta kerjasamanya dengan Bapak Ibu semuanya. Karena tanpa kerjasama dengan Bapak Ibu, ya rasanya kami sulit untuk kemudian mewujudkan tiga pilar yang kami sampaikan. Berkaitan dengan masalah kedatangan Bapak Ibu, kami berharap diupayakan betul tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Diupayakan betul Bapak Ibu. Karena begitu kami meminta datang tanggal sekian, kami sudah mempersiapkan semua aktivitas yang akan dijalani oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Agar tidak ada satu aktivitas pun yang tertinggal. Karena semuanya memiliki nilai pembelajaran yang kami rancang. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Ta'ala. Ya maaf, sekali lagi maaf ya, sesibuk apapun. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bunda Eli, kita memberitahu sudah mungkin satu pekan. Seringkali ada orang tua yang perasaan, maaf Ustadz karena kami sibuk, kami ada agenda, kami belum bisa mengantarkan putra-putri kami di hari ini, insya Allah nanti di, dan sebagainya. Kami berharap Bapak Ibu kerjasamanya. Sekali lagi kami tidak akan pernah bisa mewujudkan quality insurance kami kalau kemudian tidak ada kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan karena kalau kemudian ini kemudian kita tidak kerjasama, ada efek-efek yang mungkin nanti juga akan berpengaruh pada hubungan ya. Mungkin kami nanti akan bersikap tegas, mungkin kami akan memberi ikop, atau mungkin kami akan memberi sanksi dan sebagainya. Kami sesungguhnya tidak ingin hal yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, memang proses mendidik terutama berkaitan dengan akhlak ya, juga berkaitan dengan masalah kepemilikan tadi. Bahkan kita tidak sekedar kemudian anak kemudian tidak boleh mencuri, gosop itu aja tidak diperbolehkan. Maka Bapak Ibu, salah satu upaya kita, sekali lagi kami berharap, sekali lagi ini kerjasama. Kami sudah menentukan uang saku 50 ribu per pekan di tata tertib. Betul Ustazah ya? 50 ribu per pekan. Kadangkala Bapak Ibu, mungkin ada orang tua dan pengalamannya juga ada orang tua yang seringkali tidak tega. Diam-diam ketika jenguk kemudian anak diberi, nak sudah karena kamu di kospil hanya bisa beli ini, sudahlah ini kamu simpan sendiri. Dan ketika disimpan sendiri itu seringkali kemudian menjadi masalah. Kalau tidak begitu, seringkali dulu juga pernah ada orang tua, sudah nak, yang penting tidak tahu ustazah kamu. Ini kamu titipkan ke siapalah, saya berikan ATM.
Kalau kamu nanti sewaktu-waktu butuh, Bapak Ibu jangan. Kami berharap Bapak Ibu memenuhi, mentaati tata tertib yang sudah kami tentukan. Kami menetapkan 50 itu dalam rangka karena kami juga ingin mendidik anak-anak itu sebagai anak-anak yang mampu mengelola keuangannya sekaligus anak-anak yang bisa sederhana, tidak boros dengan jajan mereka. Itu Bapak Ibu, mungkin nanti juga ada dari Ibasmat, terutama untuk keperluan-keperluan santri, mungkin nanti ada edaran, mungkin oh bulan ini kami butuh anak-anak kami ini, nanti akan dibelanjakan dan kemudian nanti mungkin akan dipotong lewat mekanisme keuangan yang ada. Itu aja Bapak Ibu, syukron. Jazakumullah khairan katsiran. Saya kembali kepada Ustaz Umar. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Kufron dan Ustaz Eli yang sudah memberikan penjelasan ya. Selanjutnya ada pertanyaan berulang di chat. Ini saya baca. Pertama terkait dengan jadwal kedatangan. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya ulangi lagi. Untuk kedatangan jam 8 sampai jam 12 ya, Bunda Eli SMP. Kemudian dari jam 12 sampai jam 3 itu untuk SMA. Itu untuk yang putra. Yang putra. Okay. Yang putri. Mm-hmm. Semua sebelum jam 12. Untuk kelas 7 ada di pagi jam 7 sampai jam setengah 10. Untuk kelas 10 jam setengah 10 sampai jam 12. Baik. Ada sedikit perbedaan ya. Untuk yang memang diminta diusahakan sebelum Duhur semuanya sudah hadir ke pondok ya. Sudah hadir ke pondok. Kemudian juga pertanyaan terkait dengan aplikasi. Ya, aplikasi Ibnu Abbas ini silakan bisa di-download di Play Store ada ya, Ibnu Abbas. Kemudian nanti ada logo pondok ya. Logo biru kemudian sampingnya itu warna merah, kemudian bertuliskan PPTK Ibnu Abbas. Itu kemudian nanti untuk aktivasinya insya Allah nomornya bisa dikirimkan oleh bagian keuangan. Kemudian yang aktif saat ini itu untuk transaksi keuangannya. Dan insya Allah kami usahakan sekarang dalam proses ya, sudah sekitar 80%. Untuk laporan kesantrian, laporan akademik, yang juga pelaporan tahfidznya, insya Allah sudah bisa kita mulai di awal tahun ajaran baru nanti. Itu seluruh aplikasi, fitur yang ada di aplikasi tersebut insya Allah sudah bisa kita aktifkan. Dan para wali santri bisa mengecek perkembangan tahfidz, perkembangan akademik maupun perkembangan akhlaknya melalui rapor tahfidz, rapor kesantrian maupun rapor sekolah yang insya Allah akan kami upload di aplikasi tersebut. Sehingga tidak perlu lagi kirim PDF atau setelahnya atau yang lainnya, itu langsung bisa dicek sesuai nama masing-masing santri. Oke, kemudian masih ada waktu insya Allah. Kita terima pertanyaan berikutnya dari Pak Naufal Akil. Ya, Naufal Akil 7 ini. Silakan. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua dari Naufal Akil, santri baru di kelas 7. Asal dari Malang. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Ibas karena ini anak saya yang ketiga Ustaz yang kami amanahkan di Ibas. Jadi kakak pertamanya dulu 2011 ya masuk di sini, SMP-nya saja, SMA-nya melanjutkan main. Alhamdulillah berkat dukungan dan dari Ustaz-Ustaz di sini karena memang kualitas pendidikan SMP itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan SMA dimanapun dia melanjutkan, baik di sekolah yang sama maupun pindah. Alhamdulillah sekarang semester 6 di Al-Azhar di Kairo. Tadi pagi sempat telepon, titip salam kepada ustadz-ustadz yang dulu pernah bersamai dia belajar saat SMP di Ibnu Abbas Klaten. Kemudian yang kedua, anak saya juga diamanahkan di sini tahun 2014 yang lalu, Ahwat ya. Ini ada cerita ya, jadi dulu anak saya ini bercerita bahwa ada teman yang tanda kutip tidak betah dan bolak-balik minta pulang, minta ibunya jemput gitu ya. Tapi mendengar cerita anak perempuan saya waktu itu, saya selalu deketi dia, Umi, aku ajak dia untuk bercerita, pokoknya dari hati ke hati, saling menyemangati. Ternyata memang pengaruh teman dalam berkomunikasi ya,
menjadi bestie gitu ya, kalau bahasa anak sekarang, itu sangat mempengaruhi kita secara emosional dan psikologis anak didik kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus juga dan sudah pada kuliah ya. Yang tidak betah tadi itu sekarang sudah di psikologi UGM dan anak saya di FEB Brawijaya ya. Jazakumullah Ustaz. Jadi dua anak saya sudah berpengalaman menimba ilmu di sini. Walaupun dua anak kami itu dia mengamanahkan di Mabas itu baru di tingkat SMP saja. Karena SMA-nya pindah ke tempat lain. Tapi sekali lagi yang saya garis bawahi adalah keberhasilan kualitas pendidikan di SMP itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dia selanjutnya di SMA. Tadi disampaikan oleh Ustadz Ali Gufron, saya sangat setuju Ustadz ya dengan pemberian apa namanya kebijakan untuk anak-anak berhemat. Karena kalau dia biasa berhemat, di SMP diajarkan seperti itu terbawa pada saat mereka masuk SMA. Jadi dua kakak dari Novel Akil itu alumni SMP IBAS dan pindah ke sekolah lain, itu Masya Allah sifat hematnya terbawa. Padahal di yang baru itu, yang namanya uang saku mereka berlebih-lebih, tidak terkendali ya. Itu memang betul terbawa sampai ke sana. Itu dua kakaknya namanya siapa? Anak kami yang ketiga, pertanyaan yang pertama adalah Ustaz, kami tadi mencoba aplikasi di iOS, tapi ternyata masih belum bisa. Apakah sementara baru di Android? Yang pertama itu. Lalu yang kedua, apakah disediakan rekening virtual bagi masing-masing anak kami yang belajar di sana terkait dengan kewajiban pembayaran keuangannya. Satu lagi yang terakhir, kebetulan anak saya ini sedang dalam proses konservasi perawatan gigi. Jadi kemungkinan karena sudah terjadwal oleh dokter untuk melakukan perawatan, jadi mohon izin karena ini kebutuhan medis, mungkin nanti setiap satu bulan atau satu setengah bulan itu harus melakukan kontrol. Demikian Ustadz, tiga pertanyaan dari kami. Semoga anak-anak kita semua bisa betah ya mengikuti pembelajaran di Ibnu Abbas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Bunda. Anaknya namanya siapa, Bu? Yang dua itu? Kakaknya Akil namanya siapa? Yang pertama Novel Aska. Oh, Novel Aska. Nge. Yang di Mesir atau di mana? Ya. Di Al-Azhar, nge. Al-Azhar, iya, Kairo. Oke. Kemudian yang kedua? Kalau adiknya Mutiah Kamilah. Oh, Mutiah Kamilah. Oh, ya Allah. Di Mutiah Kamilah. Toh. Masya Allah. Ya, kenal. Ini Novel Aska. Kenal, ya. Kenal, ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Bunda Eli. Mungkin Ustaz Umar berkaitan dengan aplikasi tadi. Ya, terkait dengan aplikasi ya. Untuk waktu masa Novel Azka mungkin aplikasi belum ada, Bu ya. Nah, kalau sekarang insya Allah sudah ada dan masing-masing itu sudah mendapatkan virtual akun. Ya. Dan nanti langsung bisa transfer ke virtual akun tersebut. Untuk selanjutnya informasi ini insya Allah saya disampaikan oleh keuangan. Nanti akan ada surat edarannya kepada seluruh wali santri. Begitu. Adapun ke iOS tadi apakah bisa dibuka atau tidak, insya Allah saya akan cek lagi kepada bagian IT, Bu ya. Kalau selama ini memang kami menggunakan Android. Adapun sudah bisa digunakan di selain Android, saya belum cek lagi. Insya Allah akan saya tanyakan kepada tim IT kami. Demikian. Okay. Ya, berkaitan dengan perawatan gigi aja ya. Alhamdulillah untuk tahun ini dan kemarin juga itu di Ibnu Abbas sudah ada dokter gigi. Jadi kalau misalnya panjenengan sudah punya langganan di daerah masing-masing, kami berharap ada semacam track record ya, jadi laporan medisnya dari dokter yang sekarang sedang menjadi langganan keluarga. Untuk itu selanjutnya diharapkan bisa dilanjutkan oleh dokter pondok. Karena seringnya nyuwun sewu, perawatan gigi ini tidak bisa satu kali dua kali. Jadi sering berkali-kali gitu ya. Dan akhirnya izin untuk keluar itu jadi terlalu sering gitu. Makanya alhamdulillah sekarang di pondok sudah ada dokter gigi.
mohon untuk bisa dimanfaatkan. Tadi jadi harapannya seperti itu gitu ya. Jadi dari dokter keluarga bisa diberikan memberikan catatan medis kepada dokter di sini untuk kemudian diharapkan bisa pindah ke dokter pondok. Sekiranya sangat memungkinkan begitu, kami berharap bisa begitu. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, cukup ya. Terakhir Pak Taufik Saleh, terakhir. Silakan Pak Taufik Saleh. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat aja Ustaz, tapi tadi sebagian besar sudah terjawab. Pertama saya punya usulan, ini mungkin di bagian timur udah 11:30 malam ya. Kalau bisa acara seperti ini diadakan Sabtu atau Minggu Ustaz, itu pertama. Karena memang kalau kita pada Isya seperti sekarang dengan perbedaan waktu, sepertinya cukup berat buat wali santri di daerah tengah dan timur. Yang kedua adalah dari wisuda dan sekarang kemarin, kita diberi pesan untuk selalu menyemangati anak-anak kami, terlebih untuk tahfiz Ustaz. Tapi tadi udah dijawab oleh Ustaz, di mana kami berharap bahwa hasil laporan pendidikan anak kami, baik itu tahfiz, karakter maupun ilmu, itu sudah ada, bisa kita lihat reportnya di suatu aplikasi. Harapan kami adalah seketika kita menelpon, seketika kita bertemu, kita tidak perlu bertanya lagi Ustaz, berapa tahfizmu, berapa nilaimu. Kami hanya menjaga pertanyaan pertama, pertanyaan yang kira-kira kalau bahasa anak sekarang intimidatif Ustaz ya, walaupun kita hanya sekedar bertanya, tapi kita menghindari. Jadi sekitar kita bertemu tuh langsung tahu bahwa anak kita lemah di sini, ya kita tinggal beri semangat aja di bagian kelemahannya di situ, tanpa kita harus bertanya kamu sampai di mana sudah sekarang, nilaimu bagaimana, sampai sejauh mana. Kita berharap, dan ini meminimalisasi grup WA Ustaz saya, karena kalau grup WA cukup banyak saya pikir juga tidak efektif. Tapi kalau segala informasi itu kita jadikan satu di satu aplikasi, saya pikir itu bisa sangat membantu kami untuk mengetahui perkembangan anak Ustaz. Saya kira itu saja, makasih Ustaz. Saya Taufik Ustaz, wali santri dari Sofia Heritun Nisan kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik ya. Insya Allah untuk aplikasi ini segera kami selesaikan ya. Dan harapannya nanti di awal tahun sudah bisa digunakan. Kemudian terkait dengan waktu, baik, jazakumullah khairan. Insya Allah kami akan menyesuaikan sesuai juga dengan kondisi kami di sini dan juga kondisi para wali santri sekalian. Cukup Ustaz? Ada lagi? Kalau waktunya sudah hampir jam 10. Ustadz Hakimuddin. Ustadz Hakimuddin, beliau ini sekarang lagi menunaikan umroh ya. Insya Allah beliau sudah hadir bersama kita. Ustadz Hakimuddin. Ahlan. Masya Allah. Ahlan Ustadznya. Tafadhal biddu'a. Baik, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bersama bahwasanya al-qulub biyadillah. Hati-hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bersama bahwasanya taufik dan hidayah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh berkah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, talatu da'awat, ada tiga doa mustajabat
yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak diragukan kemustajabannya. Yang pertama adalah da'watul madzum, doa orang-orang yang terdolimi. Kemudian da'watul musafir, doa orang-orang yang sedang safar, dan alhamdulillah kita juga sedang safar untuk membimbing para tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah doa bapak ibu sekalian, yaitu da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Maka marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam majelis yang hafatul malaikah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat yang mengaminkan doa-doa kita, marilah kita menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا وقلوب أولادنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وثبت قلوب أولادنا على دينك ربنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب أولادنا إلى طاعتك يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب الناس اللهم رب الناس إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا وأولادنا بالقرآن اللهم ارحمنا وأولادنا بالقرآن واجعله لنا ولهم إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين اللهم اجعل لأولادنا للقرآن الكريم من الحافظين اللهم اجعل طلابنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمع وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وربيع قلوب أولادنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا
wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina wa dawa'a amradina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min al-muttaqin. ربنا هب لنا من الحافظين لكتابك الكريم ربنا هب لنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وَاتَّقِ اللَّهَ مَرَابِطَهَا وَأَدِمْ وُدَّهَا وَاهْدِهَا سُبُلَهَا وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى شَهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ والتابعين أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, jazakumullah khairan Ustaz Hakim. Doakan kami semua di sini di tempat-tempat yang mustajab, baik di Madinah, di Mekah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan doa dari Ustaz Hakim, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Kami menanti kehadiran Bapak Ibu semua di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. InsyaAllah tanggal 3 sudah berada di sini, dan Idul Adha pertama kali mereka berada di Ibnu Abbas, insyaallah sama-sama kita rayakan di sini. Kemudian juga kami menyampaikan bagi Bapak Ibu semua yang ingin berkurban, kami masih menerima untuk bisa menyalurkan hewan kurbannya di Ibnu Abbas. Kemudian informasi selanjutnya insyaallah bisa menghubungi ke nomor sekretariat atau ke nomor-nomor beberapa kepala sekolah atau kepala kesatrian yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.